Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Saya harap kabar teman-teman baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya di channel Albrisa Sensei. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara cancel auto shutdown menggunakan command prompt ya, atau CMD di PC. Namun sebelum kita masuk ke video tutorial ini, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Albrisa Sensei. Dan dengan subscribe merupakan dukungan teman-teman kepada channel saya ini agar channel saya semakin berkembang dan juga agar saya dapat selalu memberikan informasi menarik lainnya. Langsung saja teman-teman, bagaimana cara kita membuat bukan membuat auto shutdown ya, tapi cancel auto shutdown. Untuk teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara membuat auto shutdown menggunakan command prompt atau CMD di PC, teman-teman bisa lihat video saya cara membuat auto shutdown, atau teman-teman bisa mengeklik tombol kartu yang ada di pojok kanan atas ini ya. Nah, ini sekarang kita akan buat bagaimana cara cancel auto shutdown. Cara cancel auto shutdown, otomatis pertama teman-teman harus bikin auto shutdownnya dulu ya. Kalau setelah itu kan kita ingin cancel, misalkan seperti ini ya. Kita masuk seperti biasa ya teman-teman ke bagian command prompt ya. Ini lalu command prompt kita masuk ke bagian run as administrator, jangan lupa diklik. Kalau sudah akan muncul command prompt seperti ini. Nah, untuk kodenya teman-teman jangan sampai lupa ya. Kodenya ini ya teman-teman. Shutdown. Oh, sabar. Kita klik ya, shutdown min s min t. Misalkan kita akan pertama kan ini misalkan 3600 detik ya, atau 1 jam. Nah, ini kita akan membuat auto shutdownnya dulu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah buat auto format auto shutdownnya. Kalau sudah kita enter, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Oke ya, you are about to check out ya. Jadi akan shutdown 60 menit. Kita ingin cancel agar tidak mati otomatis selama 60 menit atau 1 jam ini. Bagaimana kita bikin cancel auto shutdown? Caranya sama seperti ini teman-teman ya. Masuk ke CMD, masih di CMD ini ya. Teman-teman ketikkan rumusnya ini ya. Shutdown min A ya teman-teman ini ya. Shutdown min A seperti itu. Kalau sudah teman-teman enter dan lihat notifikasinya. Oke, nah log off is cancelled ini ya teman-teman ya. Log off in cancelled ya. Jadi seperti itu ya teman-teman cara cancel atau shutdown di PC menggunakan command prompt atau CMD. Seperti itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Share video ini ke akun media sosialmu dan juga ke orang lain yang membutuhkan pembelajaran tentang auto shutdown serta cancel auto shutdown. Seperti itu, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.